Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين وحمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Segala puji selalu kita ucapkan dengan lidah, kita benarkan dengan hati kepada Zat yang Maha Pencipta, Maha Memelihara, yang setiap hari sepanjang ajal kita selalu memberi kita rezeki, dan kita sebahagian besar dalam hidup rezeki yang paling tinggi, yang paling tinggi nilainya diberikan Allah adalah kesehatan. Maka rezeki tidak menyangkut dengan materi saja. Kaum muslimin yang terhormat, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita telah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Kalau Allah mengizinkan, tidak lama lagi kita akan pindah dari tahun 1442 Hijriah ke tahun 1443 Hijriah. Maka judul tausiah kita dalam waktu yang pendek ini, makna hijrah menurut syariah. Kalau menurut bahasa kita, hijrah itu pindah. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ada namanya dalam bahasa asing evakuasi, ada namanya transmigrasi. Orang itu dipindahkan ke suatu perkampungan, ke kampung yang lain. Kita ingat dulu saudara-saudara kita dari Pulau Jawa itu, ketika Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Harun Zain, itu dipindahkan dengan kesepakatan Gubernur Sumatera Barat dari Pulau Jawa ke Kabupaten Baru yang telah dimekarkan namanya Dharmasraya. Mereka itu diberi modal, dibikinkan rumah semi permanen, dan diberikan bibit sawit. Ternyata
kepindahan mereka itu membawa keberuntungan. Maka dengan itu sesuai juga dengan hadis Nabi, hijrah itu membawa keberuntungan dan kemenangan, jangan membawa kerugian. Maka kita umat Islam harus hijrah itu menurut yang disampaikan Rasul. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang Allah. Berdosa dilakukan itu kata Allah ditinggalkannya. Itu orang yang benar-benar hijrah. Para jemaah yang terhormat, setelah berhijrah, kalau kita ikuti ayat tadi, wajahadu, setelah itu berjihad. Kalau kita lihat hijrahnya Rasulullah itu dulu sangat berat, bapak-bapak. Kenapa beliau hijrah? Orang kafir Quraisy melihat ketika itu dengan bertambahnya umat Islam, walaupun yang paling banyak itu di Madinah, di Makkah kurang lancar penyebaran Islam itu, tapi sudah mempunyai pondasi yang kokoh. Jadi camehlah orang Quraisy menurut orang Minang, samo jo mancaliat butir tumbuh di kulit. Butir kalau di padia tumbuh anaknya tambah banyak, berderet-deret. Asamo jo itu orang kafir Quraisy menjadi. Maka ini harus dibunuh. Maka berencanalah orang kafir Quraisy itu membunuh Nabi. Dan ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka. Sewaktu orang kafir merencanakan menipu daya, melakukan makar untuk menangkapmu Muhammad. Au yaqtuluka atau membunuhmu. Au yukhrijuka atau mengusirmu dari kampung halamanmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berencana menipu daya, tetapi Allah berencana pula menipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Rencana Allah itu lebih hebat dari rencana manusia. Jadi kalau kita telusuri bapak-bapak, Islam yang dibawa oleh nabi-nabi semenjak Nabi Adam itu tidak ada yang senang orang kafir melihat. Sehingga ada di antara nabi itu yang terbunuh. Diizinkan oleh Allah nabi itu terbunuh. Sampai kepada Nabi Muhammad juga akan dibunuh. Para jemaah yang terhormat, maka orang kafir itu rapat bersama-sama, kita apakan Muhammad ini. Kalau dibiarkan, agama kita, nenek moyang kita akan terdesak. Tradisi kita akan diubah. Kebiasaan kita akan dilenyapkan. Mereka tidak akan mengikuti langkah kita lagi. Dan kita akan kehilangan wibawa di tengah masyarakat Quraisy ini. Ada yang mengusulkan ditangkap, ada yang mengusulkan dibunuh, ada yang mengusulkan diusir. Para jemaah, maka diadakanlah pemilihan. Nama negara dipakai, kadibunuh, kadiusir, kaditangkap. Sedang orang memilih-milih go, tadanga orang menyumpah di luar. Matilah kalian nan sedang rapik. Maka pemuka Quraisy terkejut. Lantas mereka menyuruh petugasnya melihat keluar. Ternyata di luar gedung ada orang tua yang telah renta duduk. Pak, lalamu apa duduk siko? Alah. Sajak kalian mulai rapik tadi yang boleh tiba. Sabantaku ada orang menyumpah kami. Lai terangah ada pak. Bahlo ndak keterangah nyambo nan menyumpah. Bapak mengkau pak sumpahi kami, kalian tak batarati.
ambo orang gae lasa gae iko mau masuk ke dalam, saya ketuk pintu, saya punya tata tertib, tapi kalian tak acuhkan saya, maka saya sumpahi kalian semua. Pak, yang masuk dalam gedung ini adalah orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, karena rapat ini rapat rahasia. Apa kata orang tua tadi? Dia mbo nak dona rahasion. Dek kalian di rahasion kau orang Islam, tapi mbo tahu. Kalian kan rapi merencanakan bagaimana cara mengatasi Muhammad ini ndak berdakwah lagi. Paham orang enggak sejak tadi itu? Jadi kalau ambo ndak boleh masuk, ndak apa, cuma acara kalian kok bubar. Ambo sampaikan ke Muhammad. Bapak-bapak, mereka sudah payah menyusun rencana, akan disampaikan kepada Nabi, mereka cemas. Pak, bapak kau tahu siapa? Ambo lagaik kau mahyuang. Berau mu pak, jenang tanya loleh. Nanjale ambo gaik dari angkuang, tuang kuang lo dari angkuang tu, angkuang lo dari angkuang tu leh, tuang kuang lo dari angkuang tu, angkuang lo dari angkuang tu, tuang kuang lo dari angkuang tu, agaik jom boleh. Siapa orang tadi? Iblis yang menyamar jadi manusia. Kini lah ya dojo, iblis bantu orang lo. Lai, aduh pak banyak. Bantuannya bantu orang, tapi perangainya perangai iblis. Sawananya ambo mengko datang kemari, ambo lah lama berencana serupa kalian ko, tapi ambo ndak berkawan. Akini ada generasi nan kemalanjui rencana ambo tu, tapanci yang hati ambo nalah tua ko datang kemari. Kalau itu masuklah pak. Di perkenalan juga pula capek akrabnya pak. Ya kan? Apa kata Abu Lahab? Kalau begitu, apa kalau pengalaman dari awak, inyo salah diangkat jadi ketua rapet. Diangkatlah iblis kau jadi ketua. Kalau iblis jadi ketua, kira-kira anang kata jadi pak. Jadi ketua apa saja pak, jangan diangkat orang yang berarti iblis. Kadang-kadang orang lama dek santan kunyang dek kuni. Ya kan? Dek orang nang ke menjadi ketua ko banyak pitih biarlah bengkok nanyo ainyo dengke. Kalau menaga amarawa yo na lurui ke bawah nang bengkok kate ko ndak ada rancaknya. Tapi kalau mangke ketua nang bengkok ko nang kadi banam. Tapi dek calon ketua aku banyak piti nan bengkok kan nan naik. Akhir-akhiro selama pak idui ada pak menjelik jitu. Ala jadi ketua iblis tadinya tanya oleh lah sampai di mana rapik kalian tadi. Kami merencanakan Muhammad ko diusia ku indak ditangkok. Ba menurut apa? Lah sajak tadi kalian rapik. Itu tidak masuk dia kambo rencana kalian. Bab itu pak. Kalau Muhammad tu ditangkuk nyolah pendek Tuhannya. Selama kami duit menyembah Tuhan kau pak, anda pandai Tuhan kau menggari dia. Nama aku lata Yuzza gua. Itu patuang tu pandie kece iblis. Patuang yang kalian sembah. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan Muhammad. Itu nan Tuhan. Jadi kita harus waspada pak. Iblis bukan tak mengaku tak bertuhan. Kejam Fir'un dari iblis kalau pak. Iblis menggeliang-geliang ke Fir'un. Dalam surah Al-Hasyr, kece iblis ke, inni akhafullah rabbal alamin. Ambo takut ke Allah Tuhan sekalian alam. Kalau Fir'aunnya kecil dirinya Tuhan. Ya kan? Jadi iblis menggeleng-geleng kepala jelik Fir'aun. Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi kecil Fir'aun.
Kalau di usia bapa, apa tadi kau menolong kami? Tuhan apa? Tuhan Muhammad. Lo mana ni yo pak sebenarnya? Nan Tuhan tu yo Allah, bukan patuang. Tapi ambo kau menolong kalian. Kalau di usia bapa, ambo tanya dulu sebelum kalian usia. Muhammad tu sebelum diangke di Allah jadi nabi menyampaikan agamo. Sianyo kalian lagi galah. Siapa galahnya? Rupanya galah nabi itu sama jo nama ustaz wa nan azan gua. Al Amin. Urang nan jujur. Nah, jadi kalian mengakui bahasa Muhammad tu sejak ketek sampai bujang adalah orang yang jujur, yang akhlaknya mulia. Orang berakhlak mulia, orang jujur, kama senyopai itu sama jo batang parancih sudah dicancang. Apa kalau ado kama nanam sayur parancih, kan batangnya nan ditanam, dicancang-cancang sepanjang wa. Parancih tu dek bapak-bapak kaum muslimin pandai menyesuaikan dirinya jo tanah, di balian menanamnya tumbuhnya apa? Ko pangkanya, aku ujuangnya, aku ujuangnya tu nan diwanaman. Iduiknya. Ah, jadi Muhammad tu sama jo tampang paranci. Kama sajonyo iduik tu mati. Kalau kalian usianyo kamanyo pai bertambah banyak kawannya. Kalau tambah banyak kawannya tambah banyak orang masuk Islam. Tambah banyak orang masuk Islam tambah banyak orang azan. Mandanga orang azan tu pakak telingo ambo kecil iblis. Ya. Kini kena dulu orang namberang kami musaji ko pak. Ah tu sama je bilim. Pakak telinganya mendengar azan. Ada rencananya hendak bulian mik ko keluar. Inilah banyak ibilih ko kini pak. Kaum muslimin, jadi bahan pajak pak, bahan rancak pak, kecil orang kuris. Kita bunuh semua mat. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan, rantak galanggang nan kausai, rapi usai keputusan dapik Muhammad dibunuh. Ketua Iblis Bendara Abu Lahab, Sekretaris Abu Sufyan. Orang tak selesai sesel. Alai sampai rencananya membunuh Nabi itu indah. Bagaimana kau indah? Allah mengatakan, Wallahu khairul makirin. Allah itu lebih lihai tipu dayanya. Tak bisa ditipu daya dek manusia pak. Bagaimanapun orang mengkerdilkan Islam ini pak, sejak di zaman Nabi sampai kini, tak ketaluk dah pak. Sebab Islam itu agama Allah. Cuma diizinkan dek Allah untuk sementara. Abaiku agamanya nyotolong dek Allah balik. Jadi awak jangan khawatir nak. Nanjaleh jamaah musajik raya ko taruhilah kerajuan PPKM. Pabanyak pai ke masajik. Ya kan? Mudah-mudahan. Semoga Allah menolong kita. Cerita ko ndak tamat sekali wirid kalau ustaz. Nanti wirid zuhur nang ketibo kana-kana gitu sambuang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.